Penjabat Ketua Tim Penggerak PKK Aceh Hajah Safriati menekankan pentingnya penerapan pola hidup bersih dan sehat bagi masyarakat, utamanya di Kampung Pusung Baru, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, Sabtu 5 Oktober 2024. Safriati mengingatkan bahwa kesehatan masyarakat sangat berkaitan erat dengan kebiasaan sehari-hari, terutama dalam menjaga kebersihan lingkungan. Perilaku hidup bersih dan sehat dianggap sebagai kunci dalam mengurangi berbagai masalah kesehatan yang dihadapi di Kampung Pusung Baru, termasuk stunting yang masih menjadi tantangan. Safriati menyoroti pentingnya kebersihan lingkungan, terutama dalam hal kebiasaan buang air besar sembarangan. Ia menyebutkan bahwa Aceh masih berada di peringkat 5 besar daerah di Indonesia dengan tingkat buang air besar sembarangan yang tinggi, sehingga kolaborasi seluruh pihak sangat diperlukan. Ia mendorong agar seluruh dinas terkait di Lhokseumawe dapat berkolaborasi dengan PKK untuk menyukseskan berbagai program kesehatan dengan keterlibatan kader PKK yang langsung turun ke lapangan. Edukasi mengenai pentingnya kebersihan dan kesehatan dapat lebih efektif menjangkau masyarakat.